Selamat pagi, Bu Guru. Pagi, teman-teman. Hari ini kita mau membuat bubur manado. Ini bahan-bahannya, Bu Guru. Jadi bahan-bahannya beras, labu, singkong, dan jagung. Sayur daun singkong, daun kedi, kangkung, dan banyak. Sekarang kita mulai ya teman-teman. Beras ke dalam air yang sudah. Lanjutnya ini yang kita masukkan. Nah ini kita tunggu sampai lembek dan empuk. Teman-teman, ini harus aduk-aduk ya. Aduk. Terus kita harus mengecili api biar sampai tampilnya lengket. Woi, udah mau mendidih ini. Guys, kalau mau masak harus ditemani orang tua. Karena ini bahaya, mendidih kena tangan. Sekarang kita mau memasukkan jagung. Aduk-aduk. Guys, sepertinya sudah mau kering. Kita makan air. Sekarang kita mau masukkan daun singkongnya. Oh ya, ini nggak dibeli, guys. Ini ditanam sendiri. Yang kuning-kuning ini labu namanya, teman-teman. Kita hancurkan sekarang. Gini nih, ditekan-tekan. Sekarang kita masukkan daun kunyit sama daun serai ya, guys. Kita aduk-aduk. Boleh ditambahkan air. Masukkan daun jadi. Oh iya, daun jadi ini berlendir, guys. Sekarang kita aduk.
Kelihatannya nikmat ya guys. Kita masukkan daun bawang yang keras ya guys. Guys, sekarang waktunya kita masukkan garam nih. Sekarang diaduk. Saya garamnya enggak. Nanti kalau dicicipi kurang asin, tambah lagi garam. Sekarang waktunya kita masukkan bayam. Bayam ini dari kebun kami juga guys, jadi nggak beli. Kita lanjut ke kangkung. Ini kita masukkan ke dalam guys. Ini juga tanam kebun kami. Udah panas sekali tau kok. Cuman kalau kita makan nanti. Hah? Jangan lupa masukkan daun bawangnya ya guys. Sebelum masukkan daun kemangi, cek rasa ya. Ini yang terakhir guys, namanya daun kemangi. Jantungnya bubur manado. Buat makin manis. Udah mau hampir matang nih guys. Bubur manado buatan sobat dan mama sobat. Udah matang nih guys. Mari kita sajikan. Guys, bubur ini bubur manado nya sudah jadi. Enak banget.